Oh, Bunda taruh di tas. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak, itu Dede. Boy Avenger, keluarga kedua. Kita sampai subuh. Bang Ari, semuanya, kakak-kakak. Waduh. Makasih, Bi. Udah kalah. Gue naik motor. Mau kemana? Lu juga anak motor. Tuh, bangun lagi di motor. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana begitu menarik sekali, menarik perhatian kita semua. Kebersamaan silaturahim yang terjalin di antara Lesti dan Bilar di hari ini, ya, terlihat kebahagiaan di wajah Lesti maupun Bilar saat mereka bertemu semalam. Dan yang paling menarik, seusai pertemuan tersebut, rupanya Rizky Billar langsung tancap gas. Ya, seusai pertemuan dengan keluarga Lesti yang penuh hikmat, penuh kebahagiaan, penuh keceriaan di antara dua keluarga yang segera akan dipersatukan dengan ikatan cinta Lesti dan Billar, rupanya di hari ini tercidulah kesibukan di antara mereka berdua, terutama keluarga Billar. Seusai acara pertemuan dengan Lesti semalam, rupanya Rizky Billar langsung bertemu dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Putra Siregar. Tentu hal itu memantik perhatian kita semua, menambah pertanyaan, apakah benarkah juga bahwa pertemuan itu juga dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua, yakni bagi Lesti dan Billar yang senyatanya tinggal menghitung bulan atau hari lagi guys. Tentu kita semua pada bahagia melihat kebersamaan mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, yang tampak semakin hari semakin akrab saja, semakin hari mereka tambah romantis, semakin hari tambah bikin hati kita cute. Tentu hal itu menunjukkan betapa mereka memang sudah benar-benar siap melangkah ke jenjang berikutnya, yakni menikah. Harapan kita semua, semoga apa yang mereka rencanakan di tahun ini berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka berdua, yakni segera menghalalkan hubungan Lesti dan Billar. Tentu sahabat-sahabat Rizky Billar maupun si Dedek Lesti semuanya sama-sama mendukung untuk disegerakannya hubungan mereka menuju halal. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Dery juga, yang mengungkapkan bahwa memang mereka sudah mempersiapkan matang-matang, yakni pernikahan Lesti dan Billar yang memang direncanakan di tahun ini bisa diselenggarakan. Dan kini pun Rizky Billar sudah tak muluk-muluk seperti sebelumnya, yang mana yang penting ia bisa menikah dengan orang yang dicintai dimanapun tempatnya, tak harus di Stadion GBK tentunya guys. Apapun yang mereka rencanakan dan inginkan, semoga tercapai, dan semoga di hari Fitri pesatu ini kita bisa juga merayakan kemenangan, dan juga selalu mendoakan couple cute kita semoga selalu diberikan kelancaran apapun yang mereka rencanakan. Mungkin itu saja kabar terbaru seusai pertemuan Lesti dan Billar bersama keluarga kedua belah pihak. Akhirnya Rizky Billar pun menggelar pertemuan dengan sahabat-sahabatnya. Tentu bagaimana menurut kalian? Apakah hal tersebut sekedar silaturahim atau dalam rangka mempersiapkan hari bahagia yang tinggal menghitung hari tentunya? Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.